pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum, ya. Bukan berdebat filsafat Koping Ho, ya. Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea menantang akademisi Rocky Gerung berdebat soal hukum. Awalnya, Hotman mengkritisi gugatan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD terkait sengketa Pilpres 2024. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan rakyat disogok dengan bansos, bantuan sosial, kata Hotman di Gedung MK, Jakarta, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Dia mengklaim bahwa gugatan kubu Anies dan Ganjar terpengaruh dengan pendapat Rocky Gerung. Selain itu, Hotman juga mengkritisi langkah kubu Ganjar menghadirkan budayawan dan rohaniawan, Frans Magnis Suseno sebagai ahli di sidang MK. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen yaitu Romo, Frans Magnis Suseno, sama psikolog, ujarnya. Menurut Hotman, perbuatan melawan hukum tak dapat dibuktikan oleh ahli psikolog dan etika. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal benar-benar pepesan kosong. Jadi jangan nangis kalau kalah, ungkapnya. Dia pun menantang Rocky Gerung untuk berdebat soal hukum. Rocky Gerung, aku tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Hoping Ho, imbu Hotman. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan, mau dicoba, dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Koping Ho, ya. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan, mau dicoba, dibantah dengan psikolog, sama etika, sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.